salah satu kelebihan timun mira, teman-teman ya. Ini 55 HST dipetikan ke 15, masih buah bawah, asli buah bawah, teman-teman ya tuh. Buah bawah, teman-teman ya. Satu. Nah, ini alhamdulillah dua, teman-teman. Tiga. Ini satu lagi. Alhamdulillah, teman-teman. Empat, teman-teman ya. Mantap, buah bawah ini, teman-teman. Di usia 55 HST. Di usia 55 HST asli masih buah bawah, teman-teman ya. Nah, ini kita petik, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. 55 HST masih buah bawah, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan pemetikan kembali, sahabat. Walaupun buahnya sudah banyak yang kurang normal, sahabat ya, sudah mulai seperti ini, teman-teman. Tapi alhamdulillah ada juga yang masih bagus seperti ini, teman-teman ya. Ini di hari ke 55, sahabat ya. 55 hari setelah tanam biji, teman-teman. Alhamdulillah kita masih petik timun. Ini petikan ke 15, sahabat ya. Karena kemarin waktu ada Pak Sindu Purwanto itu kesini, petikan ke 14, sahabat ya. Dan ini petikan ke 15-nya hari ini, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk petikan ke 15 ini alhamdulillah masih banyak buahnya, sahabat ya. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini, sahabat. Untuk petikan ke 15 masih bagus ya. Masih lurus-lurus, sahabat. Hijau juga. Mungkin teman-teman juga masih ingat waktu kemarin itu kita lakukan pemetikan di sini bersama Pak Sindu Purwanto, teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini kita juga melakukan pemetikan lagi, teman-teman. Inilah senangnya bertani timun, teman-teman ya. Tiap hari, tiap sore, tiap pagi kita petik timun. Alhamdulillah hari ini kita melakukan pemetikan di hari ke 55, sahabat ya. Nah, ini petikan yang ke 15, sahabat. Alhamdulillah masih bisa petik timun di usia 55 HST, teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke sebelah sana, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga walaupun kemarin dipetik, teman-teman, sudah besar lagi, teman-teman. Nah, ini pas sekali nih. Kata Pak Sindu Purwanto juga kemarin katanya, kalau untuk lalap, kalau untuk rumah makan yang segini yang pas, teman-teman ya. Ini yang pas buat dilalap, teman-teman. Lurus, hijau. Nah, ini juga, teman-teman, sepertinya ini sudah pas juga untuk dipetik. Wow, benar sekali, teman-teman ya. Sudah pas untuk dipetik, teman-teman. Ini petikan ke 15, sahabat ya. Nah, sahabat tani, petikan ke 15 masih mantap, sahabat. Kita cari-cari lagi, sahabat. Semoga masih banyak. Alhamdulillah, teman-teman. Ternyata benar, teman-teman. Masih lebat ya untuk timun Mira F1. Lihat, teman-teman. Ini salah satu kelebihan timun Mira, teman-teman ya. Ini 55 HST dipetikan ke 15, masih buah bawah, asli buah bawah, teman-teman ya tuh. Buah bawah, teman-teman ya. Satu. Nah, ini alhamdulillah dua, teman-teman. Tiga. Ini satu lagi. Alhamdulillah, teman-teman. Empat, teman-teman ya. Mantap, buah bawah ini, teman-teman. Di usia 55 HST. Yuk kita lihat lagi ke sana, teman-teman. Nah, itu, teman-teman. Itu juga sudah bisa dipetik, teman-teman. Di usia 55 HST asli masih buah bawah, teman-teman ya. Nah, ini kita petik, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. 55 HST masih buah bawah, teman-teman ya. Wow, ternyata di sebelah sini juga ada, teman-teman.
mantap teman-teman. Kita petik lagi teman-teman. Ini petikan ke 15. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Petikan ke 15 masih banyak buah bawah teman-teman. Nah teman-teman, ini juga ada teman-teman, masih buah bawah teman-teman di sebelah sini. Mantap teman-teman. Nah ini teman-teman, ini buah bawah teman-teman ya, mantap sekali. Nih teman-teman, kalau ini asli buah bawah ya, ini mau tidur di mulsa teman-teman. Nah ini 55 HST teman-teman, alhamdulillah masih panen timun di 55 HST teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, padahal kemarin sudah dipetik ya bersama Pak Sindu kemarin, alhamdulillah masih bisa petik timun kita hari ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Maman RJ Channel dari biji ya, dari pupuk dasar bahkan sampai saat ini di usia 55 HST untuk tanaman timun Mira F1 ini. Dan seperti inilah faktanya, timun Mira F1 di 55 HST masih produksi, buahnya juga masih bagus teman-teman ya. Untuk timun Mira F1 benih pertiwi teman-teman. Jangan lupa saksikan timbangannya dapat berapa kilo. Kita akan timbang, kita akan dokumentasikan sebagai dokumentasi bagi admin sendiri dan sebagai referensi bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mencoba menanam timun Mira. Selamat menyaksikan. Seperti ini timun Mira F1 55 HST masih produktif teman-teman ya. Buah yang dipetik masih banyak, buah yang baru masih banyak, pucuknya masih terus bertambah alhamdulillah teman-teman. Nah ini pucuknya masih terus bertambah teman-teman ya. Ya teman-teman, sudah hampir sekarung, kita pasang dulu ke sana. Tapi masih ada teman-teman ya di pohonnya teman-teman. Kita pindah dulu ke timbangan teman-teman. Ya kita nolkan dulu. Ya sudah nol teman-teman ya. Ya teman-teman, masih ada lagi nih satu ember. Alhamdulillah teman-teman ya, masih dapat satu karung dan ini masih ada satu ember lagi. Walaupun sudah seperti ini teman-teman, sudah ada yang bengkok seperti ini. Tapi ini tidak kita sertakan ke sini ya. Untuk yang ke sini kita pilih yang bagus-bagus aja teman-teman ya. Yang bengkok seperti ini enggak kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini yang bongkreknya atau yang PJ-nya kita masukkan ke sini teman-teman. Lumayan banyak ya untuk petikan ke 15 ini teman-teman ya. Ya, sekarang kita pasang ke sini teman-teman. Ya teman-teman, kita lihat dapat berapa kilo untuk petikan ke 15 teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk petikan ke 15 timun Mira F1 benih satu bungkus dapatnya 40,3.
Dipotong karung berarti 39 bersihnya teman-teman ya. Untuk petikan ke 15 di usia 55 HST teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.